Halo, jumpa lagi kita dengan Casual Gaming di sini, channel game kita sehari-hari. Apa kabar semua sahabat di sana? Dan hari ini aku masih ada di PGR Global untuk membahas info seputar patch terbarunya, yaitu Fire Godly Hyperreal. Dan hari ini aku akan membandingkan kekuatan antara tim Lee Hyperreal dengan Karina Ember yang lawas, yang jadul. Nah, bang, kali teman-teman yang baru join, ada yang pakai ya Karina Ember seperti ini, iya, untuk setting dengan memorinya, dengan supportnya ada Emperia, juga ada Nanami Starbearer dengan menggunakan memori seperti ini ya. Nah, kalian bisa lihat. Oke, kemudian juga untuk supportnya ini memorinya seperti ini. Nah, kita akan coba aja langsung ke Warzone. Nah, seperti apa perbandingan antara kedua tim tersebut dan seberapa jauh perbedaannya? Yuk, kita lihat di sini ya. Oke, selesai sudah dari sesi pertama yang dilakukan oleh si Karina Ember beserta teman-temannya, dan skornya adalah 502 ya. Di sini kita akan coba ganti dengan timnya dari Lee Hyperreal, di mana dia sebagai main DPS dari Fire Element, dan kita akan coba lagi untuk battle-nya sekali lagi di Warzone. Yuk, oke.
Oke, selesai sudah dari sesi kedua yang dilakukan oleh Lee Hyperreal. Kita akan lihat skornya berapa. Ya hampir 1 juta skor ya. Perbedaannya lumayan jauh, hampir 2 kali lipat. Dan di sini untuk sementara posisi 1, pastinya udah kegeser ya kemarin. Di sini juga aku lumayan bisa dapat 1, hampir 1,6 ya. Leader 1, aduh masuk ke legend ini udah nggak kuat kalau bersaing di legend ya. Nah segitu aja nih teman-teman yang mau nonton ya, yang mau tahu perbandingan antara kedua tim tersebut. Terima kasih yang udah nonton, sampai jumpa, subscribe, like, share, and gaul. Bye bye.